Selanjutnya, saudara, ayah cabuli anak tiri. Sempat buron selama sebulan, seorang pria ditangkap polisi lantaran kasus pencabulan anak tiri. Ia pun dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang kami samarkan ini tak menyangka polisi akan mengejarnya hingga ke Jakarta. Padahal ia terseret kasus di Bangkalan Jawa Timur, yakni pencabulan. Korbannya pun merupakan orang dekat, yaitu sang anak tiri. Pelaku berdalih kepada sang istri bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit anaknya dengan cara mencabuli. Namun, lama-kelamaan sang istri pun curiga dan menyadari akal bulus itu. Ia pun melapor ke polisi. Pelaku lalu kabur dan sempat buron selama 1 bulan. Korban ini ada penyakit dalam tubuhnya. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu harus dengan seperti itu. Harus disetubuhi anak ini. Makanya dari itu, tapi karena sudah berapa kali dilakukan oleh tersangka, ibu korban ini ada kejanggalan di situ. Makanya yang melapor adalah ibu korban sendiri. Kini, ia sudah berada di Mapolres Bangkalan untuk menjalani penahanan. Tersangka dijerat pasal perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Didin Muhyiddin, Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur.